ini adalah salah satu tanah ataupun lahan kebun ya yang saya beli hasil dari bisnis online ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cikarama TV. Hari ini hari Jumat ya. Seperti biasa kalau hari Jumat saya sering kegiatan nengok kebun ya. Seperti yang teman-teman lihat ya. Ini kebun buat tanam jahe. Ini jahe gajah. Cuma ini punya saudara. Ya. Nah, saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya, ini bukan bermaksud untuk pamer ataupun untuk ria ya, apalagi untuk menyombongkan ya. Mohon maaf, ini hanya memotivasi, semoga teman-teman juga termotivasi, khususnya untuk teman-teman yang bergelut di bidang bisnis online ya, seperti apa yang saya kerjakan. Nah, ini adalah salah satu tanah ataupun lahan kebun ya yang saya beli hasil dari bisnis online ya. Ini kalau kita hitung itu pohonnya cukup buat bikin satu rumah ya. Jadi ya alhamdulillah lah ya. Lahan luasnya juga lumayan. Kurang lebih berarti 4 x 4 16 ya. 1600 meteran ya. Ini lahannya. Ini perbatasan dengan masih saudara. Ini rencananya mau ditanam jahe gajah. Ya, ini 3 patok, 3 gawang. Kalau ini 4 gawang ya. Jadi satu gawang itu ukurannya 4 meter ya. 400 x 400. Itu ya. Kalau orang Sunda itu gawang ya menyebutnya ataupun patok sama aja. Jadi ini masih cukup banyak apa rumputnya. Ya, mau kita bersihin nanti. Ya rencananya mau saya tanam buah alpukat ya. Buah alpukat dan sejenisnya ya. Ya, ini murni saya beli hasil dari bisnis online ya. Nah, untuk teman-teman tetap semangat ya. Tetap semangat menjalankan bisnisnya ya. Nah, untuk teman-teman yang pemula ya, bagaimana sih cara kita bisnis online? Teman-teman bisa ikuti video saya ya, ataupun dengan cara subscribe di channel Kang Sumirat ya. Di situ saya sering mengupload konten-konten tentang bisnis online, tutorial cara bisnis online ya, cara membuat website, membuat blog, apapun itu yang berkaitan dengan bisnis online ya. Teman-teman bisa search aja di sana ya, nama channelnya Kang Sumirat. Tupai ini kalau saya bawa senjata saya tembak itu ya, rusak ke kelapa. Oke, di sini juga ada pohon arennya. Sayangnya ini cuman satu. Ya. Pengennya sih banyak pohon aren. Saya belum masuk ke dalam. Masih untuk teman-teman yang bergelut di bidang pertanian, perkebunan ya, perhutanan, boleh saya minta sarannya silahkan ya di kolom komentar pohon apa yang cocok ya untuk ditanam di kebun seperti ini ya. Silahkan saya tunggu. Saya sangat berterima kasih buat teman-teman ya untuk mensupport, memberikan saran, kritik ya, dan apapun itu yang berkaitan dengan dunia pertanian, silakan teman-teman boleh komentar ya, pohon apa ataupun tanaman apa yang cocok
ditanam di sini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini ya, dari awal sampai akhir. Ya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe ya. Boleh komen, boleh like, boleh juga share. Semoga termotivasi ya. Salam bisnis online. Salam semangat.